memberikan. Oh, di tengah kita lihat syuting langsung Yakub Sayuri. Masih Yakub, gagal tadi Yakub. Sangat cepat para pemain Parisnya menutup tadi. Kini Atta Jabir umpan langsung terobosan keluar dari sarangnya pemain atau penjaga gawang Indonesia. Indonesia yang sangat terencana, sangat baik. Marshall Ferdinand pada di Kapuaya dengan kaki kirinya. Oh, nampaknya digagalkan oleh Musa Morawi. Sebuah penyesalan, kekecewaan dari pelatih Sintayong tadi. Tapi menghasilkan lemparan ke dalam ini Arhan Pratama. Ada 4 pemain yang sudah dikotak penalti. Lakukan sudah tinggi datangnya. Berbahaya. Jatuh di kaki Dimas Derajat. Oh, peluang dari Dennis Julius Setiawan. Gagal tadi untuk disambut oleh Dendi. Akhirnya Marshall Ferdinand bisa dikejar oleh Nasir. Dengan gawang saja kita lihat bagaimana shooting kaki kanan dari Muhammad Rashid jauh-jauh melebar. Cinta gagal tadi untuk menciptakan gol para pemain dari Palestina khusus dari dengan gawang Indonesia. Sahrul tadi, oh ada kita lihat Musa Farawi, ada Witan Sulaiman, pemain asal Persija Jakarta, masih Witan Sulaiman ke tengah. Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, sangat cepat Ivar Jenner. Bukan sebuah pelanggaran kah? Dengan bola di varian Muhammad Rashid langsung ke depan anak kapal Islam Betran. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Sahrul. Ini memiliki gelandang-gelandang yang berkualitas cukup baik. Asnawi, dalam Asnawi pada Sadil Ramdhani. Berputar Sadil kepada Rizky Ridho. Rizky Ridho meminta Sadil agar bergerak ke posisi kanan tadi. Tapi agak telat tadi Sadil sehingga bola diberikan ke belakang kepada Pangkong oleh Rizky Ridho. Umpan panjang langsung kepada Dendi Suri Setiawan. Sangat baik Dendi Suri Setiawan, berduel kan? Oh, keluar dari sarangnya penjaga gawang dari Palestina. Ke Inggris, ini tendangan bebas dari Palestina. Akan dikon oleh Muhammad Saleh. Dan Muhammad Rashid masuknya, Muhammad Ibasin Ahmad Rashid. Lakukan sudah, langsung ke kiri, arahkan pada Atta Jabir. Hampir saja melakukan kontrol yang baik. Oh, belum keluar kah? Belum keluar, masih Asnawi kuasai bola. Berhasil berebut dari Atta Jabir langsung ke depan. Nampaknya sudah ditutup, kita lihat oleh Muhammad Rashid. Kini Nasir Abu Warda. Oh, umpan ke depan kepada Samir Jomdi. Berdua kita penjuru, nampaknya ada arahan dari wasit terhadap Makhruf dan juga Islam Bitran. Masih menunggu apa-apa dari wasit, apakah sudah boleh dilakukan? Sudah boleh, kita lihat Muhammad Rashid lakukan sudah, berbahaya datangnya. Oh, melewati kepala para pemain dari kedua kesebelasan, berusaha dikejar oleh Atta Jabir, dibayangi oleh Asnawi. Pelanggaran dilakukan oleh Asnawi terhadap masih Edo. Siapa yang diberikan oleh Edo, berusaha masuk ke dalam kotak penalti. Edo akan di kotak penalti. Oh, dibuang saja oleh penjaga gawang yaitu Rami Hamada, tapi jatuh di kaki lagi oleh Sadil Ramdhani. Masih Sadil, oh gagal tadi Sadil. Datang lagi bantuan, kita lihat Ivar Jenner terlepas. Oh, serangan balik dari Palestina, sangat berbahaya pada Atta Jabir. Kini Salih Cehadi berusaha melewati Arkan Bagot, dibuang saja oleh Edel Provianza. Sangat baik tadi, bukan sebuah back pass menurut wasit Muhammad Hussein. Meskipun bola tadi ditendang oleh Edo, kini Indonesia. Asnawi kepada Sadil Ramdhani, masih Sadil, umpan jauh ke depan, arahkan kepada Dendi Cina, berlari cepat berduel dengan Muhammad Soleh. Oh, nampaknya Muhammad Soleh pun mengalami kram. Masih Edo, lakukan sudah, berbahaya. Oh, arahkan tadi maksudnya kepada Dendi, gagal tadi. Kini Uday Farul, masih Uday tapi dilanggar. Nampaknya Jombi, ambil Jombi ke depan, arahkan kepada Abu Warda, dilanggar oleh Asnawi Mangku Alam Bahar, kapten kesebelasan Indonesia yang kini bermain buat klub Jeongnam Dragon di Liga 2 dari Korea. Hadapi oleh Atta Jabir, langsung umpan ke depan, arahkan di kotak penalti. Ada kita lihatkan Bagot tadi mampu mengantisipasi bola. Kita lihat serangan cepat Indonesia. Korowi ke belakang kepada Romy Hamada, berusaha dikejar oleh Olitan Sulaiman. Pendek saja kita lihat tadi oleh Uday Horup. Ke kiri tepati oleh Atta Jabir. Masih Atta Jabir. Lempar ke dalam saja buat Palestina. Tepati oleh Samir Jondi. Ke kiri dari Palestina. Gerakan dari Mahmud Nasir Abu Warda kita lihat, dan pataslah jika mendapatkan kartu kuning dari wasit karena memang gerakan dari Makhruf terhadap Mahmud Nasir Abu Warda sangat berbahaya.
bebas buat Palestina. Muhammad Soleh masih kosong-kosong, belum juga berhasil Indonesia untuk bisa mencepul gawang Palestina. Oh, sundulan tadi dari Yasir. Si Gaga, kini bola jatuh di dada dari Yasir. Masih Yasir, siapa yang akan diberikan oleh Yasir ke kanan? Ada Musa Farawi, bek kanan dari Palestina yang maju ke depan. Langsung depan arahkan pada Islam Bitrat. Masih Islam Bitrat, berusaha dia melalui Edo Kerimbiansa namun gagal. Nah, kini Maklok, umpan jauh ke depan. Oh, tidak ada pemain Indonesia yang memang sudah turun semua ke bawah. Ada Muhammad Soleh ke kiri, ada Samir Jondi, masih Samir Jondi arahkan kepada Mahmud Nasir Abu Wardah ke belakang kembali. Kita lihat, oh, sangat berbahaya si Hadi tadi, umpan ke depan, berbahaya, digagalkan. Kita lihat tadi oleh Ivar Jenner. Tambahan waktu 3 menit yang diberikan wasit atau offset pertandingan di pertandingan babak kedua. Offset tadi pergerakan Dendi Sulistiawan. Jadi kapten kini penjaga gawang Rumi Hamada. Kita lihat bagaimana tackle yang sangat baik Arham Pratama saat masih merumput di babak kedua. Ini pergerakan dari Rafael Strike. Tendangan bebas awal tata kini pada Muhammad Nasir. Digagalkan dari serangan Mahmud Nasir Abu Wardah oleh Rizky Rido. Tapi menghasilkan tendangan penjuru. Harus hati-hati Indonesia. Kenapa bisa saja gol terjadi? Karena ini sangat berbahaya tendangan penjuru dari Palestina. Karena mereka memiliki pemain-pemain yang cukup khusus sangat tinggi. Kini bola dihadapi oleh Islam Bitron. Islam Bitron. Ada sekitar 6 pemain Palestina di area kotak penalti. Lakukan sudah, tinggi datangnya, berbahaya. Oh, hampir saja disambut tadi oleh Muhammad Soleh. Akhirnya bola jatuh di kaki oleh Yakub Sayuri. Sangat cepat berhadapan dengan Uday. Masih kita lihat Yakub Sayuri sangat cepat lagi. Oh, digagalkan tadi oleh Musa Farawi. Serangan balik lagi. Akhirnya Amir Sawafta. Masih Sawafta memberikan umpan ke kanan kepada Musa Farawi. Angkat di kotak penalti, berbahaya. Ada Erkan Bagut tadi menyambut bola. Kini serangan balik lagi dari Palestina. Ada kita lihat Mahmud Nasir, umpan langsung di kotak penalti, dibiarkan saja karena memang bola terlalu jauh tadi sehingga tidak membahayakan gawang Indonesia. 1.5 menit lagi pertandingan di waktu tambahan waktu babak kedua ini nampaknya akan segera berakhir. Kini Elkan Bagot kuasai bola ke kiri, tempatnya oleh Edo Febriansa, bek kiri Indonesia. Ke belakang kepada Elkan, arahkan kepada Rizky Rido, tapi di bola diambil alih oleh Markov. Kini ada Rizky Rido, masih Rizky, umpan langsung ke depan. Ada Kitaras Nawi Mangku Alam, umpan cepat langsung arahkan kepada Sadir Ramdhani. Masih Sadir Ramdhani, berputar-putar Sadir, arahkan Asnawi. Ada kita Ever Yener, masih Yener, kembali kepada Asnawi, masih Asnawi. Kemudian kita akan lihat pada Sadir Ramdhani lagi. Gagal Sadir Ramdhani untuk memberikan umpan terobosan pelan saja kepada Witan Sulaiman, karena digagalkan oleh Mahmud Nasir Abu Wardah. Lempar ke dalam tadi ketat Witan kepada Ivar Jenner. Kini Maklok, masih Maklok, umpan panjang ke kiri arahkan kepada Edo Febriansa. Masih Edo dihadapi oleh Uday, masih Edo. Kini kita Yakub Syahid kembali kepada Uday. Ada kita lihat Ivar Jenner gagal tadi untuk meraih bola. Sawahtan tadi digagalkan tadi oleh Indonesia. Nah, itulah pertandingan Timnas Indonesia dan Timnas Palestina dalam ajang FIFA Matchday. Pertandingan di leg pertama Indonesia mengimbangi pertandingan Timnas Palestina dengan skor 0-0. Sehingga dengan skor 0-0 ini Timnas Indonesia naik di peringkat ranking FIFA. Mudah-mudahan di leg kedua Timnas Indonesia bisa menang daripada Timnas Palestina.